Oke Sobat YouTube, dimanapun Anda berada. Nah, untuk video sekarang ini saya akan praktekkan cara membuat kantongan jala berimbang 3/4 inci yang panjangnya 2,5 meter. Oke, yuk langsung aja ke video. Untuk pertamanya ya teman-teman, kita itu harus mengukur jarak ke atasnya 21 mata dan ke sampingnya 18 mata. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian yang ini ya teman-teman, harus dikasih tali dobel dan ukuran jarak. Untuk ukuran jala 3/4 inci yang panjangnya 2,5 meter, ke atasnya 21 mata dan ke sampingnya 18 mata. Oke, lanjut. Nah, dari sini kita luruskan ke bawah. Setelah itu dipegang. Saya praktek menggunakan benang keramik ya teman-teman. Lanjut. Nah, kita potong ya benang keramiknya. Setelah itu kita masukkan ke bagian bandul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ikat bersamaan seperti ini. Ini saya akan membuat tali gantungan kantong yang pateng ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Kita masukkan semua dua bagian. Kita ikatkan agar pentolannya masuk ya teman-teman. Cukup jelas ya. Nah, kalau udah seperti ini, lanjut. Dua bagian ini kita pegang. Nah, bagian yang ini kita kasih benang lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan. Sama seperti tadi ya. Kita masukkan semua. Oke, lanjut. Lalu kita ikatkan bersamaan. Setelah itu lanjut, kita masukkan, dan dua bagian yang ini ikatkan ya teman-teman, agar pentolannya masuk. Oke, cukup jelas tentang cara membuat kantong jala ikan 3/4 inci yang panjangnya 2,5 meter. Terus ya teman-teman, seperti itu cara menghitungnya sampai akhir. Oke, bagi yang baru bergabung ya atau baru menemukan channel ini, silahkan pencet tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Salah satu hobi, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.